Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengawali kajian kita pada siang hari ini, karena kebetulan juga ini kali pertama saya masuk di musala Si Bersatu, dan sekaligus beliau yang biasanya mengisi Ustadz Hanis Lutfi, insya Allah pada hari Sabtu besok ini akan melangsungkan pernikahan. Dan saya sebenarnya tidak tinggal di Jakarta, saya tinggalnya di Lampung, karena ini ada acara, menghadiri acara beliau ini, sekaligus mampir di Jakarta untuk apa namanya menggantikan jadwal beliau yang kosong. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertemuan yang lalu dengan Ustadz Lutfi, Ustadz Hanif, itu sudah membahas sedikit tentang mukaddimah atau pengantar hukum wudu. Nah, pada kesempatan siang hari ini insya Allah saya akan lanjutkan terkait masalah rukun-rukun wudu, kemudian sunnah-sunnah wudu, sekaligus nanti kalau ada waktu kita bahas masalah hal-hal yang bisa membatalkan wudu kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membahas ini kita akan berangkat dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ini bisa bapak dan ibu semuanya saksikan di layar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nanti kita akan bahas satu persatu tentang ayat ini, nanti terus kita akan lebarkan pada perkara rukun-rukun wudu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila shalah, manakala kalian hendak mengerjakan sholat. Itu. Jadi kalau kita ada niat untuk mengerjakan sholat, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib, faghsilu wujuhakum, maka cucilah atau basuhlah wajah kalian. Jadi ini urutan pertama adalah mencuci wajah. Nah, nanti kalau patokannya wajah kita itu sebagai apa? Sebagaimana ini? Nah, nanti paling mudah para ulama memberikan batasan wajah yang harus dibasuh ketika wudu itu normalnya tumbuhnya rambut kita. Terus ke bawah sampai pada batas ini biji telinga ini yang kecil ini. Terus ke bawah sampai di bawah dagu. Ini batas minimal. Artinya kalau itu sudah dilaksanakan, maka sudah dianggap cukup untuk masalah pembasuhan wajah. Jadi umumnya tumbuhnya rambut kita itu di sini umumnya. Tapi kalau mamanya rambut kita kebetulan kena musibah, rontok mamanya, agak ke belakang, ya ngusapnya nggak perlu sampai belakang juga. Perlunya cuman pada batas normalnya manusia tumbuh rambut di mana itu. Tapi kalau memang rambut kita dari sononya seperti itu, ya berarti itu batas rambut kita. Tapi kalau dulunya kita punya rambut yang normal tumbuhnya di depan gitu, berarti itu sekaligus dijadikan sebagai batas pembasuhan wajah kita. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan basuh pula wajah kalian dan tangan kalian, ilal marofik, sampai ke siku. Nah, nanti terkait masalah apakah siku itu kena basuhan atau tidak, memang sebagian ulama ada yang berpaham berbeda gitu. Kaitannya dengan kalimat ilal marofik itu, sampai gitu.
Apakah sampai itu menjadi sebuah batas? Apakah sampai itu masuk ke dalam pembasuhan itu? Kalau saya bilang, saya mau lari dari sini sampai pintu, apakah pintu itu akan saya lewati atau tidak? Nah, ini menjadi perdebatan ulama terkait masalah bahasa gitu. Karena memang Al-Quran, kemudian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Qauliyah itu tidak bisa dilepaskan dari pemahaman bahasa Arab gitu. Nah, ini masalah ini juga gitu, wa aydiyakum ilal marofik, apakah kita membasuhnya ini cukup sampai di bawah siku kita ini, ataukah siku masuk termasuk basuhan yang harus kita basuh gitu. Lah mana yang menurut kita ini yakin? Nanti sebelum kita akan masuk perdebatan para ulama di sini, tentu nanti ada hal-hal yang lebih baik kita lakukan daripada melakukan perdebatan-perdebatan itu. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah. Jadi kalau untuk kepala ini bahasanya wamsah, dari kalimat masaha yamsahu. Masa ayam salhu itu yang penting tangan kita ini mubalalah, cukup basah saja, basah-basah dikit gitu, nanti digunakan untuk mengusap rambut kita gitu. Jadi tidak perlu sampai digrojok, karena ini bahasanya mengusap bukan mencuci sebagaimana tangan dan wajah gitu. Jadi tidak perlu kepala kita dicuci di keran untuk ngapain, biar afdol gitu, tidak perlu gitu, karena bahasa Al-Quran yang digunakan cuma kalimat wamsahu gitu, basuh, apa namanya, usaplah. Lah nanti ini perkara mengusap kepala ini, kata ulama, wamsahu biru'usikum. Lagi-lagi ada sedikit perbedaan paham tentang batasan seperti apa yang akan digunakan ketika kita mengusap kepala kita ini. Gitu. Sebagian ulama mengatakan karena di situ ada kalimat bi, itu biru'usikum. Ahli bahasa ini tidak bisa kita lepaskan dari pemahaman teks Al-Qur'an. Ahli bahasa satunya mengatakan enggak, kalimat bi di sini ini menunjukkan sebagian, katanya gitu. Namanya tabait, sebagian kepala. Maka nanti kalau kita menemukan sebagian umat Islam, saudara-saudara kita yang lain, terutama dari kalangan Syafi'iyah, itu cukup, bahkan seperempat kepala kita. Kalau kita hitungnya seperempat kepala, ya mungkin satu lek ini sudah terhitung seperempat gitu. Ada lagi yang mengatakan dari kalangan Malikiyah malah cuman tiga helai itu sudah cukup dianggap sebagai membasuh rambut kepala gitu. Gitu. Tapi ada lagi mengatakan wamsahu biru'usikum, pendapat yang kedua mengatakan namanya wamsahu biru'usikum, baknya ini adalah sebagai taukid saja, penguat rasa bahwa kita ini diperintahkan untuk mengusap kepala dengan sebaik-baik usapan. Berarti yang diminta itu adalah penyempurnaan dalam mengusap kepala. Berarti kalau kita mulai dari pangkal tumbuhnya rambut. Jadi kalau kita membasuh kepala apa wajah tadi itu menjadi batas, dan ini sekaligus juga menjadi pembatas kita memulai mengusap kepala kita ini. Yang paling baik memang kita kebelakangkan, mulai dari depan sini sampai pada ujung rambut belakang. Kemudian kita kembalikan lagi. Ini kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan wudu gitu. Tapi sekali lagi, di mana kita akan melaksanakan sebagaimana tadi perdebatan para ulama tadi. Karena kadangkala kita tidak bisa menyempurnakan sebagaimana yang kita inginkan karena kondisi-kondisi tertentu gitu. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kita terakhir pada kaki gitu. Kaki kita cukup sampai ke mata kaki saja. Berangkat dari ayat inilah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama menyimpulkan bahwa yang masuk dalam penyebutan surat Al-Maidah ayat yang ke-6 ini dimasukkan dalam kategori rukun-rukun wudu. Maksudnya apa ini rukun-rukun wudu? Nah, rukun wudu sendiri itu bisa juga disebut dalam beberapa literatur dengan sebutan fardu-fardu wudu, atau hal-hal yang diwajibkan untuk dilaksanakan ketika kita wudu. Karena rukun dalam setiap ibadah apapun ini menjadi sebuah inti ibadah itu sendiri,
Omongnya kita bicara rukun sholat, rukun wudhu, rukun haji. Ini menjadi pangkal utama pelaksanaan ibadah itu. Atau bahasa lainnya, ini menjadi inti ibadah gitu. Maka manakala rukun ini tidak dilaksanakan dengan alasan-alasan tertentu, maka ibadah kita dianggap tidak sah gitu. Nah, nanti kita coba akan melihat apa saja rukun-rukun wudu yang dibicarakan oleh para ulama. Di sini yang saya tampilkan adalah rukun wudu dari kalangan Syafi'iyah. Kalau kita mau tahu wajah Syafi'iyah di Indonesia, ya memang mayoritas kita Syafi'iyah. Yang selama ini memang dilestarikan oleh kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari kalangan Nahdlatul Ulama gitu. Itu mereka memang secara tegas meyakini bahwa saya pengikut Syafi'iyah gitu. Maka nanti banyak ritual-ritual ibadah termasuk urusan wudu kita ini yang tidak bisa lepas dari pemahaman Syafi'iyah. Yang pertama, rukun wudu ada niat gitu. Walaupun tadi dalam ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi tidak disebutkan niat di situ. Maka di sini muncullah perbedaan pendapat ulama. Apakah niat itu masuk rukun atau tidak? Iya, masuk rukun kata Syafi'iyah. Maka manakala kita wudu secara sempurna gerakan yang kita sebutkan tadi itu, namun lupa untuk berniat bahwa saya ini mau wudu, gitu. Intinya ada greget dalam hati itu saya pengen wudu. Maka wudu yang kita laksanakan secara sempurna pelaksanaan fisikalnya itu, maka dianggap tidak sah, gitu. Lah, terkait masalah niat sendiri ini, itu Syafi'iyah termasuk yang mewajibkan atau merukunkan niat di dalam wudu. Sekaligus kalangan Syafi'iyah adanya talaful bin niyah, talafud, melafalkan niat itu. Kalau mungkin salah satu redaksinya lah ya, nawaitul wudu ali raf'il hadasi dan seterusnya itu. Tapi kalau enggak bisa bahasa Arab gimana? Ya bahasa Jawa juga enggak apa-apa. Bahasa Lampung juga enggak apa-apa, bahasa Indonesia juga enggak apa-apa. Itu bagi kalangan Syafi'iyah. Tapi yang jelas menjadi sebuah apa kesepakatan para ulama, ittifaq para ulama yang tidak diingkari oleh siapapun bahwa namanya niat itu tempatnya ada di dalam hati. Perkara dilafalkan atau tidak itu sebenarnya bukan lafal, bukan niat yang dilafalkan nawaitul wudu itu bukan niat. Tapi itu penguat rasa yang ada di dalam hati. Pengennya biar sinkron gitu. Apa yang ada di dalam greget hati itu diikuti dengan kesamaan lafal yang ada di dalam lisan kita. Nah, kalau kita pandai bahasa Arab ya mungkin bunyinya nawaitul wudu'a gitu. Tapi kalau kita enggak bisa ya pengen saya pengen wudu. Aku pengen wudu gitu namanya. Itu sudah mewakili sebenarnya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Syafi'iyah itu sebenarnya bukan niat, tapi penguat rasa apa yang di dalam hati itu. Itu namanya niat. Yang kedua tadi sudah sebutkan juga di dalam ayat membasuh muka. Karena ini bagian dari rukun wudu muka kita ini, tadi yang saya sampaikan mulai batas tumbuhnya rambut terus ke bawah terus sampai biji telinga kita ini terus sampai di bawah dagu gitu. Maka jangan sampai ada satu titik pun yang kita tinggalkan dalam pembasuhan itu. Maka nanti akan kita sebutkan termasuk yang terakhir ini, rukun wudu yang terakhir itu menggosok. Walaupun nanti dalam sebagian pemahaman yang lain menggosok-gosok area wudu itu enggak masuk itu. Tapi nanti sebagian yang lain mengatakan itu masuk. Artinya kalau kita setiap kali membasuh itu harus benar-benar digosok wajah kita, enggak cuman disiram air bukan, tapi benar-benar digosok. Kenapa seperti itu? Khawatir kalau ada benda-benda asing yang menempel di wajah kita atau di area-area wudu kita tanpa sepengetahuan kita, itu menghalangi masuknya air di kulit itu. Jadi menghalangi itu. Mungkin kalau remaja putri atau ibu-ibu yang suka pakai kutek itu perlu hati-hati. Tapi kalau kayak hina, karena dia bahannya tipis, kemungkinan akan tembus gitu. Terus bagaimana kalau dengan tato coba? Menghalangi wudu enggak nih kira-kira kalau ada tato di area wudu kita? Menghalangi enggak itu, Bu? Tapi yang saya tahu, tato itu dibuat di bawah kulit, bukan di atas kulit. Maka sebenarnya pengharaman tato itu bukan karena dia menghalangi area wudu,
Tapi memang ada nas yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang berbuat apa, yang membuat tato atau yang minta dibuatkan tato. Tapi sebenarnya kalau tatonya sendiri dia tidak menghalangi area wudu karena dia berada di bawah kulit ari kita itu. Lah sedangkan wudu berada di atasnya. Lah masih terkait masalah membasuh muka ini. Maka nanti sebagian ulama ada yang sangat kuat apa namanya, ya kalau mungkin bahasa kita ini lebay gitu. Semua benda-benda apa namanya area wajah kita ini harus benar-benar yakin basah semuanya terkena air wudu kita. Maaf mamanya sampai dalam hidung kita ini dimasukkan, jari kita masukkan. Pojok-pojokan mata kita itu ujung kanan kirinya pun harus diusap-usap gitu. Karena itu masih termasuk area wudu kalau sebagian ulama. Kemudian yang ketiga, membasuh tangan sampai ke siku. Tadi sudah kita apa namanya, sudah kita singgung sedikit. Maka nanti dalam syariat wudu, kesunahan-kesunahan wudu yang akan kita sebutkan pada sesi berikutnya nanti, itu ada kesunahan menyela-nyela semua area wudu kita ini. Kalau tangan jadi ya sela-sela. Kalau wajah kemudian jenggotnya panjang ya diupayakan untuk di sela-sela. Khawatir nanti ada air yang tidak tembus sampai ke permukaan kulit yang seharusnya terkena air wudu. Kumisnya panjang ya di sela-sela juga gitu. Biar airnya tuh plong gitu keluarnya. Jadi membasuh tangan sampai ke siku. Termasuk nih kalau ibu-ibu ada yang menggunakan cincin ini. Ini perlu digoyang-goyang makainya gitu. Bukan tidak boleh tapi perlu berhati-hati. Pakai jam tangan yang kebetulan wudunya enggak dilepas karena tahan air, perlu digoyang-goyang gitu. Itu bagian dari kesunahan wudu. Kemudian mengusap kepala. Sama sebagaimana kita bahas tadi. Mengusap kepala ada yang cukup sebagian, kata biru usikum tadi itu bahasanya sebagian. Diartikan oleh sebagian para ulama itu sebagian kepalamu. Mau sebagian itu arahnya depan ubun-ubun kita atau di atas atau di belakang, yang penting sebagian gitu. Maka ini bahasa sebagian untuk pendapat pertama yang mengatakan cuma sebagian, ini sebenarnya memudahkan kaum ibu ketika wudu di tempat umum yang tidak ada tempat khusus untuk perempuan gitu. Maka jangan buru-buru, oh ini tempatnya tempat umum nih, wudunya gimana, diusap di atas jilbab, padahal jilbab itu tidak mewakili rambut. Jadi enggak boleh bu gitu. Maka nanti kalau kita musyasati ya, wudunya kalaupun tetap harus di tempat umum tanpa harus melepas jilbab itu bisa disiasati karena kita menggunakan metode yang pertama tadi, sebagian penafsiran tadi itu. Maka cukup diangkat jilbabnya, dilonggarkan sedikit, tangan masuk ke belakang. Karena tadi satu jari ini sudah apa, satu telapak tangan ini sudah mewakili, maka sudah. Atau kalau enggak mau ngambil yang depan, boleh ngambil yang belakang, tangannya masukin di bawah jilbab, diusap manapun yang kita usap tadi itu sudah mencukupi, dianggap sebagai mengusap kepala gitu. Nah, tapi kalau kita bicara masalah kesempurnaan, maka tadi kita bicara sempurna. Maka nanti ketika pembahasan mana yang lebih sempurna, ya tentu kita upayakan untuk sempurna. Tapi pada poin-poin tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, kita tidak bisa untuk menyempurnakan wudu, maka gunakan wudu yang seperti ini tadi lebih menyelamatkan kita daripada harus tadi membasuh apa namanya jilbab kita itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin agak melebar sedikit terkait dengan ayat surat Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi itu. 4 poin pembasuhan dan pengusapan itu. Wajah, tangan, mengusap kepala, kemudian kaki. Area itu Bapak semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan rukun wudu yang paling utama. Artinya apa? Ketika 4 basuhan tempat yang harusnya dibasuh tadi ini terkena semuanya, maka sebenarnya wudu kita sudah dianggap sah. Maka nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak ada yang naik kendaraan, kok kebetulan kendaraan itu mamanya naik kereta atau naik bis, tidak ada air yang banyak, jangan buru-buru melakukan tayamum.
Karena syariat tayamum itu hanya boleh dilakukan bagi mereka yang tidak bisa mendapati air sama sekali. Adanya cuma satu-satunya ini satu botol untuk minum, kalau nggak minum, kalau dipakai untuk wudhu habis itu nggak ada air minum lagi. Nah, baru kita boleh tayamum. Tapi karena air mineral kita ini satu botol ini murah, maka lebih baik kita gunakan untuk tayamum. Lah bagaimana cara menggunakan wudhu yang tepat dari empat area yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 5 tadi? Ya dibasuh saja cukup satu kali. Maka nanti banyak praktek-praktek yang kalau ibu-ibu bisa buka di YouTube itu juga dari Rumah Fikih sudah banyak mencontohkan praktek wudhu dengan cukup satu botol aqua kecil itu yang sekitar 600 mili itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat beliau hanya wudhu menggunakan air satu mut gitu. Satu mut itu kurang lebihnya kalau tangan kita ini nggak bocor gitu ya segini inilah gitu. Kira-kira segitu. Nah, kayak gini ya kurang lebihnya sekitar 500-an mili gitu, mililiter. Maka nggak perlu harus banyak-banyak memang wudhu itu. Yang penting area-area yang sebenarnya harus dibasahi menjadi tetap basah gitu. Kenapa tayamum? Ya karena apa namanya ini air ledeng kita mati gitu, PDAM kita mati. Tapi masih punya nggak air yang lain? Masih gitu, air aqua bisa dipakai untuk wudhu gitu. Artinya walaupun ada titik-titik syariat Islam itu mempermudah kita untuk melakukan ibadah, namun tidak patut juga buat kita sebagai seorang muslim mempermudah urusan ibadah itu. Enggak dikit-dikit langsung larinya ke tayamum, dikit-dikit tayamum, dikit-dikit tayamum. Padahal masih ada cara-cara yang lebih mendekatkan diri kita pada kebaikan, kebenaran dibandingkan harus lari ke tayamum secara otomatis. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Nanti kesunahannya boleh namanya ghurrah wa tahjil. Ghurrah wa tahjil itu syariat kesunahan ketika wudhu untuk melebihkan area-area wudhu minimal. Gitu. Artinya kalau kita kembali ke depan tadi, kalau seharusnya yang dibasuh itu cuma wajah, itu batas rambut sampai bawah dagu, maka boleh ghurrah wa tahjil sebagai sebuah kesunahan tadi kita lebihkan, namanya saya wudhu sampai belakang tengkuk kita ini gitu. Apalagi kalau kita yang habis kerja tempatnya panas keringetan, daripada kita sholatnya tidak khusyuk, maka boleh kita basuh wajah sekaligus mengusap tengkuk kita. Kita mengusap tangan harusnya cuma sampai siku, boleh kita panjangkan sampai ke ketiak gini biar rasanya adem semuanya. Kaki pun seperti itu, harusnya cuma sampai mata kaki, boleh kita panjangkan lagi sampai ke sampai ke betis atau sampai ke lutut kita itu. Dan semuanya itu merupakan bagian dari kesunahan yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan al-ghurratu wa tahjil, melebihkan sedikit area wudhu kita. Kemudian rukun yang ke berapa ini? Keenam, berkesinambungan. Berkesinambungan itu maksudnya dari satu perbuatan dengan perbuatan yang lain itu jangan sampai putus. Sebagian ada yang memberikan batasan putus itu ukurannya seberapa. Setidak-tidaknya jangan sampai area wudhu yang sebelumnya itu menjadi kering gitu. Apalagi kalau kita wudhunya di area ber-AC, basuh, ngobrol sebentar, nanya-nanya urusan kantor sebentar, tiba-tiba udah kering, berarti udah putus itu. Harus diulangi lagi dari depan gitu. Atau kita wudhunya di tempat panas-panas, basuh, wajah, ada yang nanya, kita jelasin panjang, lupa wudhunya, kering habis itu. Berarti tadi ini usapan kita dianggap tidak sah, harus diulangi lagi. Ini namanya berkesinambungan gitu. Kemudian berurutan. Nanti yang saya garis merah itu niat, berkesinambungan, berurutan, kemudian gosok-gosok area wudhu dengan serius tadi itu. Ini menjadi rukun wudhu yang oleh sebagian ulama tidak disepakati semuanya. Tapi yang tidak saya merahkan ini ada membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, itu termasuk rukun wudhu yang disepakati oleh semua ulama, tidak ada perbedaan. Namun yang saya merahin di sini ada niat, berkesinambungan, berurutan, menggosok semua area wudhu dengan baik, itu rukun wudhu yang hanya dilakukan dan diyakini oleh sebagian ulama yang lainnya.
gitu. Nah kalau berurutan ini termasuk Syafi'iyah, masukkan berurutan ini sebagai rukun. Artinya kalau kita wudhu ngacak-ngacak gitu, tapi kebasuh semua sih sebenarnya gitu, itu nggak sah. Tapi bagi mereka yang mengatakan termasuk Malikiyah, ini nggak perlu, nggak ada ini rukun wudhu namanya berurutan. Artinya kita niat saja kemudian nyemplung kali, blur gitu, basah semuanya, maka itu sudah terhitung sebagai wudhu. Artinya kita mentas ini, bangun dari kecebur tadi itu, basah kuyup, itu sudah dianggap sebagai wudhu. Kok bisa? Iya, karena kan area wudhunya udah basah kuyup gitu. Tapi kan nggak berurutan ya, makanya itu berurutan oleh sebagian ulama tidak dipandang sebagai rukun wudhu gitu. Namun kalau Syafi'iyah nggak bisa. Artinya kalau kita ini ngelihat air sungai jernih, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, plung aja masuk, bangun udah basah kuyup, tetap nggak tidak dihitung sebagai wudhu yang sah gitu. Karena berurutan merupakan bagian dari rukun menurut Syafi'iyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ini praktek wudu yang lengkapnya. Lihat nanti biar jelas kita ini berada di posisi yang mana. Tapi sebenarnya kalau kita bicara posisi kita ini pada pendapat Hanafi, Maliki, Syafi'i atau Hambali, ya karena kita ini orang awam, saya, Bapak, Ibu semua ini orang awam, maka posisi kita ini hanya sebagai seorang mukallid. Mukallid itu wong sing melu-melu wae lah, yang penting ikut gitu. Kok kamu wudunya kayak gitu? Ya saya ngikutin ustaz saya gitu. Udah lebih dari cukup itu. Karena kita memang bukan mustahid yang harus mengambil hukum sendiri dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan kita jauh dari kategori para ulama, maka kita ngikutin aja. Tapi setidak-tidaknya coba kita akan melihat di sini. Dari niat tadi itu, mulai dari ulama yang paling tua, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Hanya Imam Hanafi yang mengatakan itu tidak masuk rukun, hanya disebut sebagai sunnah gitu. Namun Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang mengatakan itu rukun, dia berbeda pendapat terkait masalah pelaksanaan niat itu seperti apa. Ataukah cukup hanya di dalam hati saja, yang penting ada greget, saya mau wudu dalam hati itu ada kata-kata itu kira-kira bisikan, berarti sudah cukup. Atau perlu dijaharkan, dilafalkan untuk memperkuat apa yang ada di dalam hati, dan itu dilakukan oleh kalangan Syafi'iyah gitu. Kemudian membaca basmalah. Kalau Hambali malah menganggap ini sebagai rukun, sedangkan yang lainnya Hanafi, Maliki, Syafi'i itu hanya dianggap sebagai sunnah. Maka nanti dalam kesempatan yang lain mamanya seperti itu, terutama ibu-ibu ini, karena biasanya wudunya kalau tidak ada tempat khusus ya masuknya toilet, kamar mandi gitu. Biasanya juga toilet yang kita gunakan untuk wudu itu juga dipakai untuk buang air, maka dia termasuk area yang najis, area yang kotor. Nah, karena ini area kotor, Rasulullah pernah mencontohkan beliau ini punya nama dan sekaligus jadikan stempel di cincin beliau ini, namanya Muhammadun Rasulullah. Setiap kali beliau ini masuk ke kamar mandi, dilepaslah ini cincin ini, ditinggal di luar, karena ini termasuk bagian dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Ada kalimat Allahnya itu. Ini mulia. Maka jangan sampai kita mengucapkan atau membawa kata-kata baik tertulis maupun terucap ke dalam tempat-tempat yang najis, gitu. Nah, terkait masalah pelaksanaan bismillah, karena ini menurut sebagian besar ulama ini bismillah ini hanya bagian dari sunnah, maka tidak perlu kita bismillah di dalam kamar mandi. Atau kalau mau tetap bismillah, kita mengikuti Hambali, ini rukun. Kalau nggak bismillah saya nggak yakin gitu. Oke? Tapi dilaksanakan bismillah itu di luar ruangan. Kita bismillahirrahmanirrahim mau wudu baru masuk ke kamar mandi gitu. Tapi kalau kita hanya menganggapnya itu sebagai sunnah, maka dalam kondisi-kondisi darurat, kesunahan-kesunahan itu boleh kita tinggalkan gitu. Tapi kalau tidak darurat, meninggalkan sunnah-sunnah dalam wudu itu termasuk bagian dari kemakruhan. Seperti kumur-kumur, nanti kita akan bahas ini. Kumur-kumur, istinsyak, istinsyar, itu kan apa namanya, sunnah saja. Tapi kalau dalam keadaan darurat, maka empat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah tadi sudah mencukupi bahwa wudu kita dianggap sebagai wudu yang sah.
karena wudhunya sah maka sudah boleh digunakan untuk melakukan ibadah-ibadah yang membutuhkan syarat wudhu. Kemudian siwak, tak cuci tangan dulu ini, mencuci tangan kita, terutama ketika kita habis beraktivitas yang tidak tahu apakah tangan kita ini terkena najis atau tidak. Gitu. Makanya terutama ketika kita bangun tidur, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, kalau kamu bangun dari tidur, fala yaghmis yadaka fil ina, jangan masukkan tangan kamu ini ke dalam bejana. Kalau kita nggak pakai keran ya, pakai bejana langsung, pakai ember atau pakai bak gitu. Jangan masukkan wala yaghmis yadahu alal ina, jangan dimasukkan ke sana. Gitu. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia nggak ngerti tadi malam ini dia habis nginep di hotel mana tangannya ini gitu. Nah tentu saja kalau kita nggak tahu persis tangan kita ini semalam ngapain gitu, maka perlu diyakinkan dengan membasuh sebelum tangan kita benar-benar masuk ke dalam bejana. Kecuali kalau kita tidur tangannya di bondo kanan kiri pakai tali lah, yakin semalaman nggak kemana-mana gitu, kira-kira gitu. Tapi kalau kita nggak yakin maka kesunahannya, ulama di sini sebutkan ijma, malahan ijma melakukan pembasuhan tangan sampai ke pergelangan ini sebelum melakukan ritual wudhu secara sempurna. Kemudian ada istinsyak, ada kumur-kumur, istinsyak dan istinsar. Ini termasuk yang susah pak, yang kedua sama yang ketiga ini. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, kemudian istinsar itu menyemburkannya. Jadi sekaligus kita ngambil air satu apa namanya satu gayungan gini, kita untuk kumur sekaligus untuk memasukkan ke hidung. Kalau nggak biasa biasanya kepalanya pusing itu, geng gitu di kepala itu. Kalau nggak biasa, tapi karena ini bagian dari sunnah ya diupayakan. Atau setidak-tidaknya kalau itu nggak bisa benar kita tarik karena takut geng ke atas itu ya disongel-songel lah isinya itu, dalamnya dibersihin gitu. Biar nanti ketika sholat harapannya kita tidak sibuk dengan urusan-urusan hidung gitu, grok 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 gitu. Nah kalau seperti itu ya namanya musibah, kita lagi sakit gitu. Tapi ada baiknya pak, ini nanti kaitannya dengan sholat itu, ada baiknya kalau kita memang benar-benar lagi apa namanya lagi flu berat, meler terus itu hidung, ya bawa tisu. Boleh kita melakukan gerakan-gerakan di luar sholat di dalam sholat gitu, artinya kayak membasuh apa namanya mengelap hidung, memasukkan tisu lagi ke baju, itu perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Kalau itu dilakukan tanpa ada alasan yang jelas dan sering-sering dilakukan, maka sholat yang kita lakukan menjadi batal, banyak gerak nih gitu. Tapi karena kebutuhan, mau sembuhnya flu ini juga kita tidak tahu apakah nanti sholat asar sudah sembuh atau belum, kita nggak tahu, tetap harus sholat pada waktunya, kemudian tetap dicegah sebisa yang kita mampu gitu. Nyakuin ruk, masukin lagi, ketemu lagi, masukin lagi gitu. Ini banyak gerakan. Kalau ini nggak ada hubungannya dengan kehusuan sholat kita, maka justru membatalkan sholat. Tapi karena ini ada kebutuhan, kita sedang butuh karena kita sedang sakit, maka dibolehkan. Kemudian membasuh muka, tadi itu masuk rukun ijma ulama. Kemudian tahlil, menyela-nyela setiap jari, baik jari kaki, jari tangan maupun jenggot kita yang panjang. Kemudian membasuh tangan sampai ke siku, bagian dari ijma juga, dan itu wajib. Mengusap kepala juga wajib, hanya batasan-batasannya tadi kita bicarakan antara satu ulama dengan ulama yang lain sedikit berbeda. Usap ke seluruh kepala, ini hanya diyakini oleh Malikiyah, artinya harus sampai full. Kalau nggak kena semuanya berarti wudhunya nggak sah. Itu hanya yang meyakini hanya Malikiyah. Sedangkan yang lainnya hanya mengatakan sebagian. Gitu. Kemudian membasuh telinga, itu semuanya sunnah kecuali Hambali memenangkan bagian dari rukun. Maka nanti Hambali ini membasuh telinganya, dia berlanjut dengan kepala. Kepalanya ditarik ke belakang, kemudian tarik lagi ke depan. Kalau masih ada sisa basah di telinga apa di tangan kita ini, walaupun tidak harus kuyup gitu, dilanjutkan memasukkan apa namanya telunjuk kita ke dalam telinga, kemudian jempolnya ditaruh di belakang. Tidak tarik seperti ini, biar semua area itu terkena basuhan semua. Gitu.
karena ini cuma ngusap maka tidak perlu harus sampai basah kuyup gitu. Maka boleh menggunakan apa namanya, mengusap telinga itu menggunakan sisa air yang kita gunakan untuk membasahi kepala kita, kemudian membasah kaki, maaf, membasuh kaki, mendahulukan kanan bagian dari kesunahan, kemudian wuroh muhajjalin juga bagian dari kesunahan gitu. Wuroh muhajjalin. Oke. Kemudian nomor 15 ini ada membasuh setiap basuhan 3 kali banyaknya. Lah nanti kalau pertanyaannya kadang kan kita lucu nih. Membasuh 1 kali itu hukumnya wajib. Membasuh 3 kali hukumnya sunnah. Mana yang kita pilih wajib atau sunnah? Bukan seperti itu pembahasannya. Yang kita bahasakan itu 1 kali itu menjadi batas wajib. Artinya kalau tidak sampai 1 wudunya tidak sah gitu. Maka membasuh 1 kali itu wajib minimal sekali. Kalau mau sempurna 3 kali. Kalau 3 kali lebih dari itu sebagian ulama mengatakan makruh. Ya kalau di tempat kita ini kebetulan air murah, gampang dapetinnya, jadi enak aja kita menggunakan air itu. Tapi kalau kita tidak terbiasa melatih diri menggunakan apa namanya praktek wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya itu hemat air, maka nanti dalam kondisi-kondisi tertentu kita akan kaget. Termasuk tadi yang kita praktekkan wudu cukup dengan 1 botol air mineral. Itu kalau kita tidak biasa, orang satu kerucukan aja 1 ember kita itu. Kerucuk itu 1 ember, habis itu habis dah selesai gitu, enggak ada lagi. Apalagi cuma sampai 1 botol. Tenggak bukan untuk kumur-kumur, untuk minum sekalian habis habis itu. Ya karena kita terbiasa dengan cara-cara seperti itu. Kita tidak terasa saat ini karena memang air di tempat kita ini murah gitu. Kemudian menggosok udah tadi mualah atau berkesinambungan sudah, kemudian tertib. Kemudian terakhir membaca doa selesai apa namanya selesai wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai sudah cukup ya. Baik, karena waktunya sudah masuk jam 1, ini hanya berhenti pada rukun-rukun wudu dan ditambah dengan sunah-sunah wudu. Nanti pembahasan pada hal-hal yang membatalkan wudhu insyaallah akan disambung kembali oleh beliau Ustaz Hanif Lutfi pasca beliau balik dari kampung gitu. Moga-moga kita doakan sekaligus, walaupun enggak bisa menghadiri, kita doakan pernikahan untuk beliau semoga menjadi rumah tangga yang mawaddah, sakinah, mawaddah dan rahmah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.